apa ini? Apa itu? Hmm? Oh. Ini pasti The Divine Dragon Terrible. Dewa naga kehancuran. Salah satu legenda native dragon governing the world yang mengandung yang apa memperakarakan dunia atau yang menguasai dunia. Apalah itu artinya? Iya tuan. All talk is not complete as the research is still in progress. Ya sebelumnya ini masih belum selesai dan pencariannya masih dalam proses. This is one of the power I've been with. Ini salah satu kekuatan yang aku tunggu. Oh dia kapung pemimpinnya Seth Empire. My lord is too dangerous, please stay with. Rajaku ini terlalu berbahaya, tolong mundurlah. Ini Runespeed. Dengan ini aku bisa I can wield the power of Earthbend. Aku bisa memiliki kekuatan dari Earthbend. It can be all mine. Itu semua bisa menjadi milikku. It magnificent. Serakah banget ini ya. Oi. Akhirnya semesta datang dengan memakai pita yang ada di rambut sebelah kanan. Kembalikan Runespeed-nya. Siapa yang mundur? Rajaku, tolong mundur. Kau terlihat. You look familiar. Kau terlihat tidak asing. Oh, kau admit yang dari Sylvia. Bagaimana kau mengetahui tentangku? Aku tidak percaya bisa melihatmu di sini. Namaku Ethelbert. Aku menguasai Seth Empire atau kerajaan Seth. Atau penguasa. Penguasa dari Seth atau raja. Ya, siapa itu? Earthmaid of Sylvia. Earthmaid dari Sylvia. Apakah menikmati the gift I sent? Hadiah yang kukirim padamu? Hadiah. That soldier who pull your precious rune spear. Prajurit yang membawa rune spear itu. I knew he'd fall short in the face of Earthquake, but I just want to say hello. Tapi aku hanya ingin bilang halo, atau aku hanya ingin menyapa. Karena dia Fenty dan Dope. Dope? Siapa itu? It's the spy we sent to Sylvia, sir. Dia adalah mata-mata yang kita kirim ke Sylvia, tuan. The dwarf we manipulated after destroying his town. Dwarf yang kita manipulasi setelah menghancurkan kotanya atau desanya. Aku tidak ingat. Bagaimana kau bisa melupakan sesuatu seperti itu? Lebih penting lagi, bersiaplah aku. Kita langsung lawan naga itu kan? Naga kancu is terrible, the native dragon. I use the Runespeed power to create. Aku menggunakan kekuatan Runespeed untuk membuatnya. It's stunning, just stunning. The ancient magic you've all created is simply brilliant. Ancient magic, apa ya? Peninggalan sihir atau apa ya? Dianggap peninggalan sihir lah yang kau tinggalkan, yang kau ciptakan sangatlah brilliant. Kau. Don't you wish you could experience its strength? Apa kau tidak berharap untuk mencoba kekuatannya seberapa kuat dia? Anjir. Show me your mate. Tunjukkan padaku, mate. Prove your power by defeating this panther of God. Buktikan kekuatanmu dengan mengalahkan salah satu hantu naik apa dewa ini. Dia main pergi aja. Si Mas beneran bakal tuanku. Wih, dia beneran bakal anjir. Gidar. Salah pencet dong. Aku skillku yang itu belum ku ganti. Kita lihat si Mesh bakal bertahan seberapa lama. Mundur dulu. Get off!
udah kena poison, kena paralyzed juga. Oh nice, Mas menang. Oh enggak lah, ini pasti kayak cuman level mudanya aja ini, belum versi hardnya ini. Enggak mungkin itu tadi, itu mungkin cuman replika ya. Aku berhasil, entah kenapa, entah bagaimana. Tapi room square-nya, if that the kind of power they hold, jika mereka memiliki kekuatan seperti itu yang mereka pegang, apa, what will happen should the town be attacked? Apa yang akan terjadi kalau kota sampai diserang? Mice! Oh, Arthur sampai datang loh. Aku akhirnya menemukanmu, Arthur. Apa yang kau lakukan di sini? Ya, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku sebenarnya aku adalah pangeran. Huh? It's only natural that I came for a personal visit in this time of crisis. Ya, sangat normal untukku datang mengunjungimu di saat krisis seperti ini, bukan? Seharusnya itu benar. I was only joking off. Tentu saja aku cuma bercanda. Oh, bercandanya jelek, wes. Di saat genting kayak gini dia bercanda. Tentu saja kau bercanda. Jadi bawa berita apa tuh? Maafkan aku. Tolong jangan terlalu dipikirkan tentang bercandaan itu tadi. Ya sebenarnya, the crisis has already passed. At least the one that took place here. Crisis sebenarnya sudah lewat. Setidaknya salah satunya sudah aku kalahkan. Apa maksudmu? Semes mulai menjelaskan. Jadi begitu. I know I didn't do. I had no idea things had gotten so extreme. Aku tidak berpikir kalau itu akan menjadi se ekstrim itu. But at least we know now for sure that the Sets has stolen the room spirit. Tapi setidaknya sekarang kita tahu kalau Sets Empire sudah mencuri room spiritnya. The problem lies in the power they possess. Possess yang itu, mereka maksud. Masalahnya adalah kekuatan yang mereka miliki atau kekuatan yang mereka genggam gitu. I know it was strong enough to support Lady Ventus. Aku tahu itu cukup kuat untuk apa ya? Mensupport apa namanya itu ya? Mendukung, bukan mendukung. Menyembuhkan apa? Ventus Will. But even terrible. Tapi yang terburuknya, anyway, we need to take back the room spirit. Kita harus mengambil kembali room spirit. Yes. Itu benar, itu tujuan kita tidak berubah sama sekali. So how are things back in the town? Jadi bagaimana kita kembali ke kota? No need to worry about. Tidak perlu khawatir tentang itu. Mr. Volcanon, Forte, and countless other skilled guard on duty. Dengan Mr. Volcanon, Forte, dan orang berkeahlian yang lainnya. I've also finished most of my tasks of as prince. Dan aku juga menyelesaikan pekerjaanku sebagai pangeran. Jadi begitu. Aku senang mendengar itu. But it probably take a while for the reinforcement to come. Tapi mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk bala bantuan sampai datang. A crisis for Lady Ventus Wish is equally crisis for this kingdom. Masalah untuk Lady Ventus Wish adalah masalah juga untuk kerajaan ini. The Royal Capital must be quite panic after such a dramatic report. It take them some time to sort everything out and actually send us the help we need. Intinya kerajaan bakal kaget dengan menerima laporan dari si Arthur dan mereka pasti akan berusaha secepatnya untuk merespon bantuan, untuk mengirim bantuan ke si Mais dan yang lainnya. Tapi that should be no problem, we'll meet as it. Ya itu setidaknya tidak menjadi masalah karena kita sudah berhasil tepat waktu. Jadi kau datang ke sini karena I came here because I was officially ordered to find you. Aku datang ke sini karena aku diperintahkan untuk menemukanmu. And ask you to return to town until raid for first arrive. Dan membawamu kembali ke kota sampai bala bantuan datang. Talk, to be honest, I'm a bit worried. Sebenarnya aku sedikit khawatir. To think the Sets would go this far. Kalau aku tidak percaya kalau Sets Empire akan melakukan sejauh ini.
have to make sure I report this to the king at the first available opportunity. Aku harus pastikan aku melaporkan ini kepada raja secepatnya. Aku akan melanjutkan kasusnya. Mice. Aku harus menangkap mereka. The longer I can keep them busy, the better our chance, right? Semakin lama aku membuat mereka sibuk, semakin besar juga kesempatan kita, bukan? Itu benar, tapi apalagi? I want Venti to get better as soon as possible. Aku ingin Venti lebih apa? Sehat lagi atau bugar lagi secepatnya. I want us to share stupid stories and make fun of each other again, like we always do. Aku ingin kita berbagi cerita bodoh dan saling bercanda gurau bersama seperti yang kita lakukan. Sebenarnya that is like what I was hoping you say. Sebenarnya itu yang ingin aku dengar kau mengatakannya. Now it's time both to be cautious and collect as much information as possible. Sekarang waktunya untuk serius dan mengumpulkan semua informasi yang kita bisa. And the person who most suited to do that is you. Dan orang yang paling cocok melakukan itu adalah kau, Mice. I can think of no better warrior for this mission. Aku tidak bisa memikirkan kesatria lain untuk misi ini yang cocok selain kau. Aku. I've been reflecting on what's happened just when the town was invaded, saat kota diserang. I was so disturbed that I lost my ability to make some judgment. Saat kota diserang, aku kehilangan konsentrasiku atau aku kehilangan kemampuanku untuk membuat keputusan. As a result, you had to take on everything you had. Sebagai balasannya, kau harus mengambil semua tanggung jawab itu. Itu tidak, itulah kenapa. I would like to officially ask of you as the prince of this kingdom. Itulah kenapa aku secara langsung atau secara pribadi memintamu untuk menggantikanku sebagai pangeran kerajaan ini. To track down the sites and to stop them. Untuk melacak apa gerak-gerik Sage Empire dan untuk menghentikan mereka. In the meantime, I will do what I can as well. Saat yang sama aku akan melakukan apa yang aku bisa. And this time let's be sure we save Lady Ventus will. Failure is not no option, an option. Dan saat ini mari kita pastikan kita menyelamatkan Lady Ventus will. Kegagalan bukanlah pilihan. We will win her back or die trying. Kita akan memenangkan atau kita akan menyelamatkan Ventus will atau mati dalam keadaan mencoba. Itu baru semangat. Semoga beruntung. Satu-satunya masalah adalah di mana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Now that he has the rune spear, he must be heading back home to the empire. Sekarang dia memegang rune spear, seharusnya dia sudah pergi berangkat ke kerajaan mereka lagi. In which case, he must be headed toward the border. The border between the Sage Empire is in the winter area, west of Autumn Road. Oh, di tempatnya apa? Winter, musim salju. Ke tempatnya si musim saljunya, oke. Okay. There's a single bridge at the Westmore Point in Norak Kingdom. Please head there first. I'll find them. Oke. Okay. Tahu kau pasti bisa. Aku percaya padamu. Tapi tolong jangan terlalu memaksakan dirimu. Baiklah. Sama juga padamu. Untuk sama juga untukmu Arthur. Benar. Ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Woo, panjang bos. Gimana keadaanmu, Green? Kita pulang, Green. Kita bisa naikin Green? Gak bisa. Ya, pasti gak bisa lah. Sampai sore jam 5 tuh. Salah pencet. Skillku, teleport. Nah, pulang. Oh, bukan main anjir, ribet banget. Dan aku harus nge-mining gold dari situ. Dari dungeon itu aku harus nge-mining gold, gak ada tempat lain. Anjir lah. Kenapa hidup si Mus gak bisa dibikin gampang gitu? Tapi setidaknya udah maju satu langkah lah.
Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. So, see you next video. And always enjoy the game.